teman-teman sih kita akan mulai untuk melihat perbedaan dari karbu asli dan KW ini. Yang sebelah ini yang asli yang saya beli barunya di agen resmi yang saya beli, dan ini adalah karburator KW-nya. Untuk di bagian luarnya, untuk di perbedaannya ini udah melainkan tidak kesamaan ya untuk di karbunya. Contohnya untuk di bagian setelan lansam ini udah beda ya untuk di setelan lansamnya. Ini di karburator asli agak kecil ya untuk lansamnya, dan ini agak besar. Jadi jauh beda sekali, tidak bisa menyamakan seperti aslinya. Dan terus untuk bahan dari luar ini kalau yang KW ini agak kasar ya untuk bahannya. Beda ya untuk bahannya. Dan contoh di bagian cok ini juga udah beda untuk di warnanya. Warna aluminiumnya udah beda. Untuk di kode karbu di sini beda hitungannya ya. Di sini 25 G5, di sini 25 G2. Di bawahnya 2G731, sini 2G4Y2. Ini yang imitasi dan ini yang asli. Dan saya akan untuk mencoba untuk membongkar di bagian vakumnya ya. Kita lihat sama-sama. Dan kita lihat sama-sama bagian dalamnya. Memang kehalusan di dua karbu ini yang asli, ini yang biasa. Jadi beda untuk kualitas bahan, untuk kehalusan dalam membuat karbu ini untuk pabrik ini. Di sini yang KW ada kodenya juga ya di dalam ini. Kode yang KW ini N4. Kalau yang aslinya N5 di dalam. N5. Oke, saya akan untuk melanjut di bagian ini, kita simpan dulu. Saya akan perbandingan untuk bagian pernya aja ya. Bagian pernya. Di sini pernya mungkinan sama, pernya panjangnya sama, cuman kualitasnya beda kali ini. Soalnya beda merek tetap beda kualitas juga, untuk warnanya beda, untuk di warna pernya beda. Ini agak hitam, ini agak kuning ya untuk warna pernya. Kok daya lenturnya agak enak yang ini ya, lenturnya untuk pernya yang asli ini. Terus di bagian vakumnya ini, kalau dilihat dari vakumnya ada beda warna aja ya. Kalau untuk yang KW ini agak putih untuk di plastiknya, kalau yang asli ini agak kuning ya untuk di vakumnya. Dan pistonnya juga beda ya di dalamnya, lebih halus untuk yang asli untuk pembuatannya. Kalau yang KW ini agak kasar dikit lah, jadi agak beda lah untuk di bagian dalamnya. Untuk di bagian pistonnya ini beda juga ya untuk di warnanya. Ini agak warna abu-abu, ini agak kuning untuk di warna pistonnya. Jarum minyak agak beda sedikit ya untuk di warnanya. Warna bahan jarumnya agak beda. Ini putih bening, ini untuk di jarumnya ini agak kusam gitu untuk di warna jarumnya. Terus di bagian mainjetnya, kita lihat untuk bagian nosil mainjetnya.
Ini kalau yang asli berapa ukurannya nih? Ini kalau yang aslinya 110 ukurannya ya. Untuk di main jetnya 110, dan yang untuk yang biasa di sini memakai nomornya 215. Jadi agak beda lah. Enggak tahu fokus ya. Ukurannya beda, yang jelas ukurannya beda ya untuk di main jetnya. Dan untuk pelampung juga enggak terlalu penting ya. Paling beda kualitas saja untuk pelampungnya. Beda ini tulisan 2 dan di aslinya tulisan 3. Untuk warnanya agak beda-beda gitu ya. Warna di pelampungnya. Bagian jarum. Jarum pelampung ini agak kuning. Kalau untuk di jarum pelampung yang KW ini agak putih. Kalau di jarum pelampung yang asli.